Berbeda dengan Lady Nayawan, Jiji Govinda tampak memilih tenang saat menyikapi kabar perselingkuhan Shana Sadika dan Randy Jarnett. Jiji Govinda bahkan meminta istri Randy Jarnett, Lady Nayawan, agar menghapus bukti perselingkuhan Shana Sadika. Kalau es gak ada gimana-gimana komunikasi kalau suaminya ngechat Lady hapus, kata Lady Nayawan dalam podcast milik Dr. Richard Lee. Tak hanya itu, Jiji Govinda juga bahkan mendampingi Shana Sadika dalam acara lagi-lagi tenis pada Jumat 23 Juni 2023. Sikap tenang Jiji Govinda menyikapi perselingkuhan istrinya ini sontak mengundang tanya sebagian kalangan. Oleh karena itu, tersiar kabar jika Jiji Govinda memilih mempertahankan rumah tangga karena Shana Sadika sedang berbadan dua. Alasan Jiji lebih memilih mempertahankan rumah tangganya karena dikabarkan Shana sedang hamil, bunyi keterangan yang disertakan. Sementara itu, di sisi lain, Lady Nayawan tampaknya memilih untuk bercerai dari Randy Jarnett yang sudah lebih dari 3 kali ketahuan main serong. Sementara Lady Nayawan lebih memilih bercerai dari Randy Jarnett, sambung keterangan tersebut. Cuplikan unggah video isu Shana Sadika sedang hamil ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 200 ribu jumlah tayangan. Shana dikabarkan tengah hamil, tulis akun TikTok @senjauhc97b ditilik pada Minggu 25 Juni 2023. Perihal itu, sejumlah netizen telah memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian tampak kebingungan anak siapa yang berada dalam kandungan Shana Sadika. Yakin tuh anaknya JJ, tulis netizen. Ini anaknya Randy apa JJ, kata yang lain. Anak campuran, tutur netizen yang lainnya. Untuk informasi tambahan, Lady Nayawan sebelumnya mengungkap jika Randy Jarnett berselingkuh hingga berhubungan badan dengan Shana Sadika. Menurut Lady Nayawan, Randy Jarnett dipesankan kamar hotel oleh Shana Sadika di Hotel Ciputra pada bulan Agustus 2022. Kamu yang bayar hotel di Ciputra 9 Agustus 2022, tutur Lady Nayawan dalam akun Instagram miliknya. Penting diketahui pula, pihak keluarga Raffi Ahmad masih belum memberikan klarifikasi iwal perselingkuhan Shana Sadika hingga kabar Shana Sadika sedang hamil.